Setelah ditinggal Lee So-yang, Red Sparks bergerak cepat dengan merekrut bintang IBK Altos, Tio Sung-ju, untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh sang kapten dan berduet dengan Megawati Hangestri. Setelah musim lalu membentuk trio dengan Lee So-yang dan Giovanna Milana, di musim depan Megawati Hangestri akan mendapatkan tandem baru yakni Vanja Bukilic dan Tio Sung-ju. Megawati Hangestri sendiri menjadi satu-satunya pemain tersisa dari trio Gia, Mega dan Lee So-yang untuk musim depan. Megawati Hangestri mendapat perpanjangan kontrak selama satu musim dari Red Sparks untuk musim depan. Kabarnya, Mega akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar $150.000 Amerika atau setara dengan 2,4 miliar rupiah dari Red Sparks. Sebelum mengumumkan kembalinya Megawati Hangestri ke Red Sparks, klub asal Daejeon itu mengumumkan bergabungnya bintang IBK Altos, Tio Sung-ju ke skuad musim depan. Tapi sebelum bermain bersama, Tio Sung-ju membuat pengakuan jujur ketika dirinya tahu akan bermain dengan Megawati Hangestri musim depan. Tio Sung-ju juga menilai jika Mega merupakan pemain terbaik yang datang dari Asian Draft quarter pertama di Kovo. Menurutnya, kolaborasi antara Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic di musim depan bakal membuat Red Sparks menjadi tim yang lebih kuat. Pastinya akan cukup menarik pertarungan musim depan. Kita punya Bukilic dan Mega di dalam tim. Ini akan membuat kedalaman skuad lebih baik lagi, ujar Tio Sung-ju dari media Korea. Menurutnya, kolaborasi antara Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic di musim depan bakal membuat Red Sparks menjadi tim yang lebih kuat. Sementara itu, salah satu legenda voli putri Korea, Han Yumi memberikan komentar jujur soal Megawati Hangestri yang tampil sangat impresif musim lalu dengan klub Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea. Kita tahu kalau Megawati Hangestri tampil gemilang pada musim pertamanya bermain di Liga Voli Korea. Bersama dengan Giovanna Milana dan Lee So-yang, Megawati Hangestri jadi mesin pencetak angka untuk Red Sparks. Musim lalu juga, Megawati Hangestri sukses membantu Red Sparks melaju ke babak playoff setelah mengakhiri musim di peringkat 3 klasemen. Secara individu Megawati Hangestri berhasil mengumpulkan total 736 poin selama musim lalu. Angka tersebut membuat dirinya berada di peringkat ke-7 pada daftar top skor Liga Voli Korea musim lalu. Catatan gemilang dari pemain berjuluk Megatron itu pun mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Salah satunya legenda voli Korea, Han Yumi yang memuji skill yang ditunjukkan Megawati selama berkarier di Korea. Menurutnya Red Sparks musim lalu memiliki dua pemain asing yang dapat diandalkan dengan baik. Mega dan Gia berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik mereka ditambah dengan kembalinya Lee So-yang di pertengahan musim membuat Red Sparks semakin solid. Red Sparks punya dua pemain yang dapat diandalkan, Mega dan Gia mampu menunjukkan kekuatan mereka. Lalu Lee So-yang di akhir bisa bermain bagus, tambahnya. Yumi juga sempat mengomentari teknik smash tipuan dari Mega saat Red Sparks dihadapkan pada poin-poin genting. Yang paling terlihat adalah Mega banyak menunjukkan spike lurus, dan feint, tipuan, terutama di akhir-akhir ini, ia sering menggunakan feint, tipuan, tuturnya. Kontribusi dari Mega musim lalu membuat Red Sparks terlihat sangat membutuhkan Megawati Hangestri untuk mengarungi V-League musim depan. Beruntung Red Sparks sudah berhasil mengamankan jasa Megawati Hangestri untuk bermain di Liga Voli Korea musim depan. Lewat program Asian Draft Quarter untuk musim depan, Red Sparks kembali memilih Megawati Hangestri untuk mengisi satu slot pemain asing Asia mereka. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, mengatakan jika Mega akan bertahan dengan Red Sparks. Kami sudah memutuskan untuk memperpanjang kontrak Megawati Hangestri tanpa ada keraguan, ujar Ko Hye-jin. Megawati Hangestri secara resmi akan berduet dengan salah satu monster di Liga Voli Korea musim lalu, Vanja Bukilic untuk mengarungi V-League musim depan dengan Red Sparks. Bergabungnya rekan duet baru Megawati Hangestri itu dipastikan setelah pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin memilih ex pemain Haipas musim lalu pada program draft pemain asing. Vanja Bukilic akan mengisi slot pemain asing non-Asia milik Red Sparks yang ditinggalkan bestie Megawati Hangestri Giovanna Milana.
Dengan bergabungnya Vanja, maka lengkap sudah pemain asing di dalam skuad Red Sparks yang sebelumnya sudah diisi Megawati Hangestri untuk pemain asing Asia musim depan. Mega dan Vanja yang musim lalu menjadi rival, kini ini akan bekerja sama untuk meningkatkan prestasi Red Sparks musim depan. Pada musim lalu, pertemuan antara High Pass dan Red Sparks kerap menjadi salah satu pertandingan yang cukup panas. Pertemuan Red Sparks dan High Pass itu selalu menjadi duel panas dua pemain asing masing-masing tim. Duet pemain asing Red Sparks yakni Gia Mega selalu bersaing dengan duet Vanja Tanaka di High Pass. Bahkan duel-duel Megatron dan Vanja kerap mencuri perhatian pecinta voli yang menyaksikan laga Red Sparks versus High Pass musim lalu. Panasnya duel dua pemain itu terlihat saat Red Sparks dan High Pass bertemu di putaran kelima Liga Voli Korea musim lalu. Pasalnya, pada pertemuan sebelumnya, Vanja pernah mengatakan jika Megatron tak berkutik dan membloknya sebanyak 7 kali. Megawati saya blok 7 kali, dia tidak bisa melewati saya, ujar Vanja Bukilit setelah menghadapi Red Sparks musim lalu. Tapi tak disangka, Mega dan Red Sparks yang sedang on fire justru menghabisi High Pass 3-1. Secara tidak langsung Mega seolah membungkam pernyataan dari Vanja yang mengatakan jika dirinya mampu menghentikan Megatron. Meski sempat terjadi ketegangan musim lalu, kini Vanja dan Mega akan bekerja sama untuk membantu Red Sparks berprestasi musim depan. Ko Hejin sendiri mengatakan jika dirinya tidak melihat pemain asing yang lebih bagus dari Vanja di daftar pemain asing non-Asia yang ikut tryout. Hal itulah yang membuat Ko Hejin menentukan pilihan pada Vanja meski dirinya memiliki posisi yang sama dengan Megatron sebagai opposite hitter. Sejak awal saya tidak tertarik pada Vanja Bukilik. Tapi saat datang ke Dubai dan melihat tryout ternyata tidak ada pemain yang lebih baik dari dia, Vanja, kata Ko Hejin. Di Liga Voli Korea musim lalu, Vanja menjadi mesin gol untuk High Pass dengan torehan 935 poin. Catatan gemilang itu membuat dirinya menduduki peringkat ketiga pada daftar top skor Liga Voli Korea musim lalu. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi resmi memperpanjang kontraknya di Red Sparks. Bersama Red Sparks, Megawati Hangestri akan memulai musim baru 2024 hingga 2025 pada bulan Oktober mendatang. Sejumlah pihak pun memberikan komentarnya terkait keputusan Megawati kembali bermain di Liga Korea. Termasuk salah satunya Ratu Voli Korea Selatan, yakni Kim Yeon Kong. Dikutip dari media luar negeri, Kim Yeon Kong mengapresiasi keputusan Megawati itu. Mega adalah pemain fenomenal di Korea. Dia mengubah voli Korea menjadi persaingan yang sulit, kata Kim Yeon Kong. Pilihan kembali ke Korea adalah keputusan yang tepat bagi Mega, imbuhnya. Sebelumnya, dikutip dari Naver Sports media luar negeri, Ko Hejin pelatih Red Sparks mengatakan Megawati tidak ragu memperpanjang kontrak bersama Red Sparks. Opposite hitter 24 tahun itu ingin meraih prestasi lebih baik di Liga Voli Korea musim depan. Kami memutuskan untuk memperbarui kontrak kami dengan Mega tanpa banyak keraguan. Mega juga ingin menunjukkan performa yang lebih baik musim depan, katanya.